Coba Ibu. A'udzubillah. Ya, mulai, mulai, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum, belum. Sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir. A'udzu billahi minas Himinash. Es. Himinas Himinas Himinash. Himinas Syaitonir nir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah, gitu tinggal nanti dilatih shinnya. A'udzu billahi minash. A'udzu billahi minash. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bawah. Wa ja'alna. Wa ja'alna. Min jadi M iklab ini. Mim baini. Min baini. M tapi bindeng. Mim baini. Aidihim. Coba ulang, Bu. Waja'alna min baini aidihim. Ninya kenapa panjang? Ada yang panjangin enggak? Nih ya. Ingat-ingat ini Qur'annya canggih nih, Bu ya. Iya. Setiap yang warna hitam dibaca apa adanya tanpa panjang. Tuh ya. Waja'alna mim baini aidihim gitu. Ninya pendek. Waja'alna mim baini aidihim. Ah gitu. Sadau wa min khalfihim nih nyambung nih. Dari sini. Sadau wa min khalfihim. Wa minnya idhar. Setiap yang warna hitam, ini warna hitamnya ingat-ingat ya, Bu. Setiap warna hitam dibaca apa adanya. Wa min khalfihim. Wa min. Sadau wa min khalfihim. Nah, ini coklat nih, Bu. Kalau coklat ini bindeng. Bunyi N-nya hilang. Bunyi N-nya tambah G. Ya. Sadang. Fa'aghshaynahum. G. Fa'aghshaynahum. Fa'aghshaynahum. G ya. Fa'aghshaynahum. G. Golep guru gu. Fa'aghshaynahum. Fahum. La yubsirun. Dari sini ya. Wa min khalfihim. Wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba Ibu sendiri. Wa min ya. Barusan diputus-putus. Wa min khalfihim sadan. Jangan pakai lagu, jangan digabung. Kan saya belum. Ibu merangkainya nanti ya, sabar ya. Nih. Oh, iya. Kan tadi saya ajarin wa min khalfihim.
Sadang gitu. Wa min qol fihim. Idhar. Idhar itu dibaca. Wa min. Ah, wa min qol fihim. Ya, bagus. Sadang. D-nya dua. Sadang. Sadang. Terus. Fa'aksainahum. Bagus. Terus. Fahum. Terus. Layu baksirun. Lu bisa nih ya. Dirangkainya kayak gini ya, Bu. Gak usah pakai lagu, gak usah dihentak. Kalau memang yeah. perlu, udah apa-apa. Gini yeah. ya, Bu. Tunggu ya, yo. Wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba. Sambung. Wa min khalfihim sadang sadang. Sadang. Jangan sadang. Ed-nya dua. Sadang. Gitu. Ulang. Wa min kolfihim sadan. Bukan sadang. Tapi D-nya dua. Satu mati, satu. Sadang. Jadi hurufnya dua. Ditekan. Iya. Wah, betul. Lagi. Wa min kolfihim sadang fa'ag say. Gimana? Ya, benar. Betul. Sadang fa'ag sainahum fahum layu baksirun. Ngapain kita ngebangun rumah 10 tingkat kalau tingkat pertama belum selesai? Ngapain kita baca surat panjang-panjang, banyak-banyak, kalau ini belum selesai. Selesaiin satu-satu, ya. Insya Allah, karena pahala membaca Quran, satu huruf 10 hasanah, 10 kebaikan. Lagi, diulang lagi, coba. Saya belum mau mindahin ke ayat berikutnya, kalau yang ini belum iya. selesai. Coba lagi, gabungin tanpa lagu, wamin. Wa min kolfihim sadang fa'ak. Sainahum fahum layu baksirun. Pa'agnya jangan pa'ag ya, pa'ag jangan ada kepalanya. Pa'ag. Fa'ag sai. Ini Bu. Amin. Quran ini Quran canggih nih Bu ya. Jadi setiap yang warna hitam apa baca apa adanya. Kalau yang coklat itu bindeng ihfa, kadang-kadang iklab, kadang-kadang idgom ya. Kalau yang hijau ini di atas hitam ada hijau berarti panjang, berarti mad asli. Ini panjang matobi'i, yube, merah kol-kolah. Gitu ya Bu. Coba dilatih ya. lagi Bu. Wa min kol fihim sadang fa'ak sainahum. Fahum layu baksirun. Kalau Ibu sudah bisa ini, terus ulang-ulang, Ibu tidak akan sesat. Maksudnya apa? Kalau jalan ini jalan yang Ibu lalui sudah benar, sekali benar, sana kesannya terus benar. Kenapa? Jalan itu tidak pernah berubah. Kalau jalan-jalan raya mungkin berubah. Ada renovasi, ada perbaikan jalan. Kalau jalan yang dibaca ini Quran, tidak akan pernah berubah. Kalau andaikan Quran ini berubah, berarti Qurannya sesat, Qurannya salah. Karena Quran akan terjaga sampai akhir nanti. Jadi Ibu bisa ini terus-terus ulang. Wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Terus ulang. Wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Coba Ibu ulang lagi. Wa min khalfihim sadang lupa lagi tuh. Sadang. Ya lagi. Wa min khalfihim sadang fa'ak sainahum fahum layu basirun.
jangan lupa lagi ya. Seperti itu udah bagus iya, itu iya. Ya. Iya, iya. Jadi gitu. Nah, kalau sudah bisa seperti itu, ya di online kita nih canggih belajar kita dari Korea, dari Jepang, dari Saudi, dari Amerika, dari manapun yang penting punya akses internet. Coba Ibu lagukan. Wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Coba Bu, wa min. Wa min. Wa min khalfihim. Wa min idhar. Idhar itu bunyi N. Wa min khalfihim sadam sainahum fahum la yubsiru. Kenapa Pak Ari jadi berubah begitu? Tadi kan Biani udah benar bacanya tanpa itu Pak Krofi. Krofi ada tamu. Pakai lagu salah. Konsentrasinya terbagi. Bosnya datang di situ. Kemudian iya. Pakai lagu itu bukannya enak kalau yang belum biasa malah jadi hancur. Kalau kata ini hancur-hancur hatiku lain itu lagu-lagu itu ya. Enggak dilakukan dulu aja, Pak. Jangan dilakukan dulu ya. Lakukan nanti. Tapi Ibu ngikutin lagu ini. Wa min khalfihim saddafa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu lagunya nanti aja. Yang penting Ibu wa min khalfihim saddafa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nanti Ibu ulang-ulang ya. Ayat 10-nya. Iya, iya, Pak. Ayat 10-nya coba. Wasawaun wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tuh, tadi kan diajarin Kak Eni. Bisa tuh, Bu. Cuman masih sedikit ya, ada kekurangan. Nah, ini metode ada putus sambung. Ini bagus nih, Bu, ya nih. Wasawaun. Coba. Wasawaun alaihim alaihim a'andartahum a'ang berarti ihfa ya, nunnya tuh coklat, pokoknya yang coklat-coklat tuh kalau gak ihfa guna, kalau gak guna idgom yang ditahan-ditahan a'ang ditahan a'andartahum a'andartahum am lam tundirhum am lam tundirhum am lam tundirhum am lam tundirhum jangan telat tung am lam tung am lam tundirhum am lam am lam tung dirhum. Ya gitu. Tapi dirnya jangan terlalu buru-buru ya. Nih dinikmati. Iya. Am lam tung dirhum. Oh Ibu mah gini ya. Am lam tung. Tungnya kenapa panjang? Tungnya gak ada yang manjangin. Langsung tung. Tang ting tung. Gue coba nyanyi. Tang ting tung. Enggak. Tang ting tung. Lam tung tung langsung. Am lam tung. Am lam tung. Am lam tung.
Coba lagi. Am lam tong dirhum. Dirnya jangan buru-buru. Am lam tong dirhum. Am lam tong dirhum. La yuk minun. La yuk minun. Ya, coba lagi Bu. Buat ada putus dulu, jangan disambung. Yang barusan. Wasawaun. Unnya jangan ditahan. Wasawaun. Mau jangan. Wasawaun. Wasawaun. Alaihim. Ya. A'andartahum. Ya. Am lam tungdirhum. Layu minum. Itu Bu, kayak yang kesel ya. Kayak yang kesel latihannya. Kayak yang marah-marah. Wasawaun alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi itu yang disentak-sentak itu idhar, latihan idhar ya. Pak Ari, baca boleh, nyentak boleh. Boleh, boleh. Lihat aja Habib ceramah atau ustaz-ustaz yang ceramah yang penuh semangat itu begitu. Wasawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu podo baik, sama aja dia diberi peringatan atau tidak, sama aja dia tidak akan beriman. La yu'minun, kan gitu intonasinya. Itu boleh, tapi memang lagi baca Quran hentakan itu dihilangkan. Coba Ibu sambungin. Ini Ibu lagi di kafe ya, di mana? Di rumah Pak, ada tamu. Oh, di rumah. Di Hong Kong, iya, di Taiwan? Iya. Taiwan apa Hong Kong? Iya, Taiwan. Oh, Taiwan. Iya, enggak apa-apa Bu ya. Ya, silakan. Tapi Ibu enggak disuruh-suruh mereka kan? Enggak, bisa masih bisa ngaji? Enggak, ini enggak apa-apa. Oke, okay, enggak masalah. Ya, Ibu sambungin. Wasawaun alaihim an andardahum. Bu, kan A-nya dua nih. Kecepatan. Bukan kecepatan, A-nya Ibu bacanya satu. Ini Bu ya, kalau nyambungnya jangan ya, kecepatan juga iya. Jadi kecepatan ini nilai ya. Wasawaun alaihim a'anzartahum. Coba Bu, jangan cepat-cepat ya. Coba. Ada tamu jadi grogi Pak. Ya. Wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bagus, tapi kenapa di dirhumnya buru-buru Ibu ya? Harusnya kan gini. Am lam tundirhum. Kalau Ibu bacanya am lam dirhum. Dirhum. Jangan. Saya ulang. Wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tuh bagus. Humnya idhar ya, jangan ditahan. Dari sini ya, Bah. Nih. Dari am. Am lam jangan ditahan. Am lam tundirhum la yu'minun. Jangan ditahan. Am dari am. Am lam tundirhum. Am lam tundirhum. Am lam tundirhum gitu. Ya, am lam tundirhum. Am lam tundirhum. Ya, am lam tundirhum la yu'minun. Gitu, lagunya belakangan ya Bu. Ibu dan Bapak ya. Mungkin yang monitor di YouTube, itu kenapa sih Ibu? Inilah bagus canggihnya kita belajar. Bayangkan, andaikan tidak ada teknologi seperti ini, Ibu ini tidak bisa ngaji. Ibu ini orang Indonesia, sekarang lagi belajar, lagi bekerja di Taiwan ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah mereka bosnya aware ya, mereka memberikan kesempatan saya ini belajar. Ya agak berisik-berisik karena ini rumah mereka.
saya ingin memberikan gambaran pada semuanya bahwa belajar dengan teknologi Zoom ini bisa di mana saja dipergunakan selama itu tempatnya mulia, jangan di kamar mandi ya. Baik, kita teruskan Bu ayat ke-11-nya. Ibu baca dulu. Innama tundiru manittaba adzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Bukan hanya ibu yang baca Quran seperti ini, ribuan jutaan orang yang hajinya umrohnya tiap tahun umroh, tapi baca Qurannya seperti ini. Beruntung ibu kita dipertemukan dengan ini. Biar ibu bisa ngulang-ngulang ibu ya. Ibu syukur, ibu sudah kenal huruf. Cuman nyambungnya, tinggal nyambungnya aja nih latihnya kayak gitu ya. Metode putusnya ya bu. Innama, coba. Innama. Tundiru. Tundiru. Manit taba'a dzikra. Manit taba'a dzikra. Manit taba'a dzikra. Masuk. Ini ada hamas, biarin hamasnya belakangan lah ya. Manit taba'a dzikra. Manit taba'a dzikra. Nyamber. Dari ain ke dal. Manita ba'al zikra, manita ba'al zikra, manita ba'al zikra. Manita ba'al zikra. Ah gitu. Manita ba'al zikra. Manita ba'al zikra. Manita ba'al zikra. Manita ba'al Manita ba'al zikra. Manit taba'al zikra. Manit taba'al zikra. Wa khasyar. Rahmana. Bil ghaib. Innama. Lagi. Innama tundiru. Lagi ngajar. Tundiru. Tundiru. Innama tundiru. N-nya gunah. Innama tundiru. Innama tundiru. Manit taba'a dzikra. Wa khasyar rahmana. Bil ghaib. Innama tundiru. Innama tundiru. Tundiru. Manit taba'a dzikra.
Manita ba'a dzikra. Manit manita ba'a dzikra. Manit manita ba'a dzikra. Wa khasyiyar rahmana. Wa khasyiyar rahmana. Bil ghaib. Bil ghaib. Innama. Innama. Tundiru. Tundiru. Manit taba'a dzikra. Manit taba'a dzikra. Wa khasyiyar rahmana. Wa khasyiyar rahmana. Bil ghaib. Bil ghaib. Coba lagi ibu sendiri. Seperti tadi, jangan pakai lagu. Innama tung tundiru manittaba adzikra. Hanya pendek. Manittaba adzikra. Manittaba adzikra. Ya. Terus? Wa khasyiyar rahma. Wa khasyiyar rahmana. Wa khasyiyar rahmana. Terus? Bil ghaib. Tuh, nanti ibu tidur, besok bangunnya lagi udah bisa. Oh, bisa? Bisa, insyaallah ya. Tapi diulang-ulang ya, Bu ya. Innama tunziru manit taba'a dzikra. Manit ibu agak belibet di sini nih. Karena ada double. Bukan hanya ibu, banyak ya. Ini sama seperti surah Al-Falaq. Manit taba'a dzikra. Manit manit taba'a dzikra. Manit taba'a dzikra. Wa khasyiyar rahmana. Wa khasyiyar rahmana. Bil ghaib. Bil ghaib. Papa Syirhu sekarang. Ya, Papa Syirhu sendiri, Bu. Papa Syirhu. Papa Syirhu. Fanta, Fanta, FF. Fa. Fa, 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 Papa Syirhu. Ya. Bima ke firotiu. Ya. Wa ajarin karim. Itu udah bisa. Ya, kayak gitu. Jadi Quran itu ada bagian tertentu bacanya susah. Ada bagian tertentu kita bisa. Nah, saat susah, sabar. Saat bisa, senang kita bahagia. Ya Allah, alhamdulillah saya udah bisa. Gitu ya, Bu ya. Ibu sudah bisa, cuman tinggal gini ya Bu, di luar sana banyak orang-orang yang belum bisa. Ibu ajarin mereka kayak gini. Fabashirhu, yuk. Fabashirhu. Bimaghfiratiw. Bimaghfiratiw. Wa ajrin. Wa ajrin. Karim. Karim. Canggihnya Quran ini, Bu, ya. Setiap yang coklat nih kan ini oranye ya, Bu. Ini, Bu, ada kelihatan ya oranye ya? Bimbang kelihatan. Iya, iya. Hitam satu oranye. Yang oranye-nya enggak dibaca. Iya. Dibaca yang hitam aja. Jadi dari sini bimaghfirati ti masukkan ke sini. Coklat ditahan. Iya. Ini idgham bigunnah. Bimaghfirati wa aj. Ini kol-kola sugro. Wa aj. Ini coklat ditahan kan? Kalau coklat kan ditahan. Ini ikhfa. Wa ajrin karim. Tuh ya. Coba lagi, Bu. Fabashirhu. Fabashirhu. Bima gofirot. Iu. Bima gofir. Ya. Bima gofirot iu. Ya, terus? Wa ajrin. Enggak. Ringnya gini. Bu. Wa ajrin.
langsung ke eng. Wa ajring. Wa ajring. Ditahan tapi ifa. Kan ifa. Wa ajring. Wa ajring. Wa ajring. Kari. Kari. Ya kayak kayak main mobil. Wa ajring. Jangan ya. Jadi ada ifanya ditahan. Wa ajring. Wa ajring. Terus? Karim. Tuh, pinter kan? Ya, kata ibu. Sisi baiknya, sisi baiknya buat saya apa? Baca Qurannya belum bisa. Siapa bilang? Ibu sekarang sudah bisa. Di luar sana masih banyak yang belum bisa ini, Bu. Coba ibu sambungin. Bu. Fabasiruhu bima gofiratu. Bu, kenapa hunya panjang? Tadi kan fabasirhu. Berarti pendek. Fabasirhu bima Fabasiruhu bima gofiratu. Hunya pendek. Fabasiruhu bima gofiratu wa ajrin karim. Gitu. Cuman ibu suka telat di sininya nih. Wa ajrin. Jangan wa ajring, ringnya pendek. Wa ajring. Wa ajring. Diamnya tahan. Wa ajring Karim. Ya, Bu nih cepetin ya, Bu ya. Babashirhu bimak. Babashirhu bimak. Babashirhu bimaghfirati wa ajrin Karim. Coba Bu sambungin tanpa lagu. Fabasirahu bima gafirotiu. Fabasirahu bima gafirotiu. Wa ajrin karim. Lu bisa. Lagi ya Bu ya. Fabasirahu bima gafirotiu. Wa ajrin karim. Lagi. Fabasirhu bimagfirati. Fabasirhu bimagfirati wa ajrin karim. Betul, ringnya ditahan. An ihfa wa ajrin karim. Fabasirhu bimagfirati. Kenapa hunya panjang? Kenapa hunya panjang? Ayo, kenapa? Fabasirhu bima gafiratiu wa ajring karim. Itu ibu ulang-ulang terus. Karena ingat Quran tidak pernah berubah. Cinta, perasaan mungkin tidak berubah. Tapi Quran tak pernah berubah. Maksudnya bukan cinta. Cinta sama Allah jangan pernah berubah ya. Iman kita jangan pernah berubah. Ibu ya. Ibu ulang aja terus. Babashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Babashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ibu, percaya atau tidak percaya ibu, di luar sana banyak orang yang baca Quran seperti ibu. Saya juga bingung kenapa. Dia dipanjangin gini, banyaknya. Babashirhu bimagh. Salah di situ pendek. Babashirhu segera. Kenapa jadi manjangin bacaan? Mungkin kebiasaan awalnya dia bingung lihat huruf apa. Gitu ya. Babashirhu bimag. Babashirhu bimag. Babashirhu bimag firatiu ajrin karim. Babashirhu bimag. Babashirhu bimag firatiu ajrin karim. Ulang. 1000 kali. 2000 kali. Pali. Ngulang-ulang dapat pahala. Dapat, Bu. Sabar. Terus aja. Kok saya baca Qurannya belum banyak, Pak Ari. Saya ngulang-ulang aja satu ayat. Nggak apa-apa. Sampai benar. Sampai betul-betul bacanya betul. Benar ya. Babashirhu bimaghfiratiu wa ajrin karim. Coba, Bu. Lagi. Babashirhu. Fabasirhu bimaghfiratiu wa ajrin karim. Bagus. Punya masih ketinggalan cuman, Bu. Fabasirhu bimag. Ayo lagi. Fabasirhu bimaghfiratiu wa ajrin karim.
Kalau ibu beatnya penekanan panjang pendeknya sudah benar, ke lagunya juga bagus. Wabashirahu bimal wabashirahu bimaghfiratin wa ajrin karim. Coba belajar lagu. Laguin, Bu, laguin. Fabashiruhu fahas fabashiruhu bima fa. Bu, ini rekaman ini jadi nanti jadi apa? Nostalgia Ibu, ya Allah. Dulu khusus iya, Pak. Ya, Bu, apa ya? Nanti Ibu akan ketawa sendiri. Ibu kan kalau ada orang yang ngatain kita bego, kita marah. Ya Allah, gua dulu bego banget ya. Gitu aja enggak bisa ya. Tapi, iya Pak, kalau dengerin sendiri ngomongin gitu enggak apa-apa. Kalau saya ngomongin ibu pasti marah sama saya. Kurang ajar ya gua dikatain. Enggak. Ya. Ya misalnya. Enggak. Boleh. Boleh ya. Ya Bu, tapi insya Allah nanti lama-lama ternyata memang ibu tidak boleh ke lagu dulu ya. Jadi ibu mantapkan teori putus, teori sambung. Boleh juga nyambungin tapi jangan pakai lagu kayak gini. Fabashirhu bimal Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Fabashirhu bimal Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Coba Bu, sambungin tanpa lagu. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yo, bisa Bu. Kenapa di lagu yang jadi hancur, Bu? Ibu, enggak bakal jadi berarti ya. Langsung. Ya. Enggak apa-apa. Lagu nomor sekian lah nanti aja. Setelah lancar baru ya. Terus satu ayat lagi, Bu, ya. Yang bawahnya. Nanti saya ulang biar buat ibu latihan ya. Ibu suka didengar iya. Ulang enggak sih rekamannya? Iya. Iya, Pak. Ya, biar walaupun kita belajarnya 1 jam, tapi diulang-ulang jadi berapa jam, Bu? Bu, kalau diulang-ulang iya. Berapa jam Bu belajarnya, Bu? Bu. Iya. Bu, iya. Jadi berapa jam? Iya. Bu. Banyak jam. Ya? Banyak jam. Jadi banyak jam. Berjam-jam. Jadi berjam-jam. Jadi berjam-jam. 1 jam itu biangnya. Kita kalau beli minyak itu beli biangnya. Pakai campuran yang lain kan gitu. Biangnya apa ya. Aslinya. Nah ini aslinya. Jadi ibu terus ulang-ulang aja. Ulang-ulang. Dapat pahala? Dapat Bu. Insya Allah yakin ya. Karena ibu sudah ada gurunya. Kalau belajar guru, belajar Quran tanpa guru. Gurunya setan. Takut salah kita. Kalau teknologi gak masalah. Kalau Quran harus ada gurunya. Makanya kan ketemu Pak Ari. Alhamdulillah. Ada Bu banyak yang ngirim WA ke saya, "Pak Ari tolong koreksi." Saya tidak pernah mau ngoreksi kiriman-kiriman begitu. Karena itu enggak ngoreksi langsung. Saya maunya kayak gini, salah dikoreksi. Nanti Ibu merasakanlah hasilnya. Tapi memang semua proses. Kenapa proses? Maaf Ibu, sekarang udah usia berapa? 40. 40. Nah, 40 tahun baru belajar seperti ini. Dulu kan ibu baca tiap malam Jumat ya baca. Ya. Ibu sering baca. Bayangin ya Allah, baca yasinanku gimana ya? Diterima enggak ya Allah? Tapi aku yakin ya Allah, Engkau Maha Pemurah, Maha Penyayang. Terimalah kekuranganku walaupun bacaanku waktu itu. Terima ya Allah gitu ya. Coba kalau seandainya andikan ibu bacanya buat saya terima enggak, Bu? Yang orang jelek bacaannya, tapi kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ibu sekarang mau belajar. Nah itu, kalau mau belajar, insya Allah Allah maafkan kekurangan kesalahan kita. Yang penting mau belajar. Ya Bu, berikutnya Bu, ayat 12 Bu. Inna nahnu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma khaddamu wa asarohum. Gimana Pak? Itu ya, saya tahu bacanya ibu itu dari awal sudah ragu, pasti bacaannya salah nih. Ya, padahal ibu udah bisa loh Bu. Ya, ibu di luar sana banyak orang yang enggak kenal huruf.
kenal huruf nggak bisa nyambung. Ibu sudah bisa nyambung, cuman belum pas aja. Ibarat lagu tuh belum cengkoknya belum pas gitu ya Bu ya. Nih Bu ya, mau nggak mau pakai metode putus lagi. Inna nahnu. Inna nahnu. Nuhyil. Nuhyil. Mauta. Mauta. Wa naktubu. Wa naktubu. Ma qaddamu. Ma qaddamu. Wa asarahum. Wa asarahum. Inna. Ayo ulang lagi. Ayo ulangi. Inna nahnu. Ya. Nahyil mauta. No, bukan nah, no, nuhyil. No. Nuhyil mauta. Tanya panjang. Nuhyil mauta. Jadi enggak konsen, Pak. Ya. Nuhyil mauta. Ibu, ibu kan kurang konsen, ada bosnya di situ ya. Tapi rekamannya iya. Nanti ya, enggak apa-apa. Iya. Pokoknya ikutin waktunya, kan jamnya sebentar lagi. Enggak apa-apa. Iya. Ibu ulang-ulang pengulangannya itu. Ya Allah Maha tahu, karena ibu juga lagi bekerja di tempat orang. Tapi alhamdulillah ibu masih bisa belajar kan. Bayangin kalau seandainya belajar harus ketemu ustadznya. Kapan? Ibu harus meninggalkan pekerjaan, mana mungkin, mana bisa di situ ya. Nah ini, enggak apa-apa. Insyaallah Allah maafkan kekurangan-kekurangan kita bukan kesengajaan, bukan apa melupakan Allah, tapi memang kita lagi bekerja, tapi dalam salah-salah bekerja kita ingin juga menuntut ilmu ya Bu ya. Baik. Iya. Inna nahnu. Inna nahnu. Nuhyil. Nuhyil. Mauta. 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 Wa naktubu. Wa naktubu. Ma qaddamu. Ma qaddamu. Artinya, ma qaddamu. Ma qaddamu. Wa asarahum. Wa asarahum. Tanya ujung lidah. Wa asarahum. Wa asarahum. Coba lagi sendiri. Dari awal, Pak. Ya, dari awal. Inna nahnu. Jangan gitu dulu. Langsung, Bu. Inna nahnu. Disambung aja, Pak. Iya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Tanya panjang. Ya. Inna nahnu mauta. Kok mauta nuhyilnya enggak dibaca? Kelewat. Ketutup itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Tubu ma qaddamu wa asarohum. Wah, pinter tuh Bu ya. Ya, dilatih Bu. Ya kan sekarang baru belajar sekali. Nanti Ibu latih. Iya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Lagi belajar nyambung gini, nyuri-nyuri nafas gak apa-apa kan, lagi belajar nyambung. Kalau lagi belajar nyambung kan nyambungnya belum cepat, pasti boros nafasnya. Nah, tapi nanti kalau udah udah bagus mah gak usah, gak boleh, haram hukumnya nyuri nafas. Gimana? Iya. Ya, ada triknya, apa boleh selesai sampai sini, apa dibagi dua. Kayak gini ya Bu ya. Kalau nafasnya cukup kan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
kok sampai? Karena bacanya cepat. Karena lompatan dari huruf ke hurufnya udah cepat. Kalau ibu lompatan huruf ke hurufnya masih mikir, kan jadi boros napas. Makanya dilatih. Innah nunil mauta wa najtubu ma qaddamu wa atharuhum. Satu lagi, Bu. Wakulla, ayo. Wakulla syai'in. Yakinlahnya panjang. Bu, yakinlahnya panjang. Ada yang manjangin enggak? Ada yang hijaunya enggak? Wakulla syai'in ahsainahu nahu fi imamim mubin. Tuh, ya. Ibu, tiap malam Jumat baca Quran Yasinnya gini ya, Bu ya. Ya. Bu. Dengan ahsai, ahsoi. Bukan hunya kan pendek. Ya nih, Bu ya. Enggak apa-apa ya, Bu ya. Harus paling nakut-nakutin. Jadi takut baca Quran yang enggak usah. Iya, makanya belajar, Pak. Ya, makanya belajar. Ah, itu. Makanya belajar bener ya. Jadi enggak usah pengen, kan ada beberapa ibu ya, pengennya, "Oh, Pak Ari, saya pengennya ke surat ini, ke surat itu." Fatihah aja belum bisa. Enggak, gimana mau ke surat berikutnya? Gimana kita mau bangun lantai 7, lantai 8, lantai 12, lantai 20? Orang dasarnya belum bagus, ya. Harus dasarnya dulu. Ini, Bu ya. Wa kulla syai'in. Coba, Bu. Wa kulla syai'in. Ah, syainahu fi. Ah, syainahu fi. Bukan ah, say. Ah, soy. So. Salat. Ah, soy. Ah, soy. Nahu fi. Ah, soy. Ah, soy nahu fi. Nanya tetap panjang, Bu. Kan ada hijau. Ada berdiri alif hijau tuh. Ah, soy. Soy nahu fi. Nah, gitu. Ah, soy nahu fi. Lagi. Ah, soy nahu fi. Imamim mubin. Imamim mubin. Imamim mubin. Imamim mubin. Ntar coba, Bu, gabungin ayo. Wakulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Sudah, Pak. Kenapa hunya kenapa panjang? Wakulnya kenapa panjang? Kan pendek, kan hitam semua. Iya. Ya. Nah, kan semuanya ya, proses. Ya. Bu, wakulla syai'in. Wakulla syai'in ahsainahu fi. Tekan di pi. Ahsainahu fi. Ah, soinahu fi imamim mubin. Eh, lagi, Bu. Wakulla syai'in. Wakulla syai'in. Ah, soinahu fi imamim mubin. Alhamdulillah, Ibu. Banyak bersyukur ya. Berterima kasih pada saudara kita, teman-teman kita yang sudah bergabung di Zoom. Ada Bu Ustazah Tias, ada Ustazah Siti Asia, ada Ustazah ya. Ada yang lain, yang lainnya kan. Sehingga kita bisa bersama seperti ini, Bu ya. Alhamdulillah, Bu. Iya. Nah, sekarang untuk latihan, karena Ibu konsenter, saya paham. Tadi sebelum ada bosnya, Ibu bacanya bagus. Udah ada bosnya, konsennya terbagi dua ya. Ya, namanya juga kita kerja di tempat orang gitu ya. Ibu tolong mic-nya ditutup. Saya bikin rekaman buat ulang-ulang ya, dari ayat 9 ya. Iya, Pak. Mic Ibu tutup ya. Saya mau ngomong sendiri nih. Saya udah biasa ngomong sendiri. Kayak orang gitu, orang gila. Enggak, cuman agak itu aja. Ya, saya coba nih ya, saya bikin rekamannya. Apa enggak direkam tadi? Enggak kerekam. Ulang lagi ya. Aduh, nih. Waja'alna mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, gitu ya.
gabungin waja'al, enggak boleh belajar nyambungnya, enggak usah ada hentakan lagi. Waja'alna mim mim baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun la yubsirun. Ada tamu dulu jauh-jauh datang ke sini pengen ketemu Pak Ari. Ya Allah, ya Rabbana. Apa istimewanya seorang Ari? Enggak ada istimewa apa-apa. Cuman dia bilang, saya ingin belajar, tapi saya ingin ketemu sama orangnya. Gantengkah? Bukan. Pinterkah? Bukan. Cuma mungkin ya ingin silaturahmi. Karena sadar dengan silaturahmi kita dipanjangkan usia. Takdir itu bisa berubah. Bisa berubah dengan doa, dengan sedekah, dan dengan silaturahmi. Mungkin umur kita 70 tahun, apa 30 tahun, apa 50 tahun. Mungkin. Tetap seperti itu. Tapi serasa panjang umurnya. Karena penuh keberkahan hidupnya. Banyak orang yang hidupnya, ya, hidupnya berapa? 100 tahun, tapi tidak terasa 100 tahun. Karena dalam hidupnya tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan. Gitu ya. Jadi yang penting kan hidup itu berkah, enak, nyaman. Baik. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tetangga saya sering ada datang, Pak Ari, kenapa sekarang jadi stres ya begitu? Bukan, ini metode hentak, mau enggak mau ya, demi semuanya. Ada yang bahasa di rumah kok sekarang teriak-teriak. Pak Ari stres ya sekarang. Enggak. Ya, kalau nyambung enggak boleh ada hentakan lagi. Kecuali memang Bu Eni yang ngajarin memang masih susah disambung ini, hentakan enggak apa-apa. Nih ya. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru manittaba'al zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimag. Atau fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sambungin perlahan. Innama tunziru manittaba'al zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimag. Nah, Bu Yani tadi di sini. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Bu Yani cuma di sini aja yang tadi kagoknya. Fabashshirhu, jangan panjang. Fabashshirhu bimag. Kok gitu? Ya ngelatih supaya cepat lidah kita. Fabashshirhu bimag. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sambungin. Inna nahnu nuhyil. Tadi Bu Yani ketinggalan nuhyilnya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Tekan di sini. Kenapa ditekan di sini? Seringkali di sini banyak ahsaynahu. Jangan. Ahsaynahu fi. Imamim mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Gabungin tanpa lagu, tanpa hentak.
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Kalau Bu Yani tadi kurang konsen karena ada bosnya datang, ini saya kurang konsen ada tamu di depan dari Jakarta jauh-jauh ingin ketemu sama saya. Aduh, apa istimewanya? Saya enggak ada istimewa apa-apa, tapi mereka ingin silaturahmi. Mohon maaf Ibu Yani ya, pelajarannya nanti diulang-ulang terus. Rekamannya ini saya jadikan ya, nanti saya kirim di YouTube. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak untuk semuanya yang baru monitor. Pak Hariko sentak-sentak, ini untuk pemula ya, atau orang yang sudah bisa baca, tapi nyambungnya belum benar. Nyambungnya belum pas. Insya Allah dengan metode putus sambung ini akan sangat membantu. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.